Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Nama saya Ridho dan di sebelah saya sudah ada ketua pelaksana untuk P5 di SMP Negeri 6 Bogor. Boleh diperkenalkan? Saya Devi Melani Sutarja, ketua pelaksana acara gebiar P5 sekaligus guru bahasa Sunda di SMP 6 Bogor. Tujuan diadakannya P5 ini apa sih, Bu? Jadi gebiar P5 ini merupakan implementasi dari kegiatan proyek P5 selama 1 tahun. Ada 3 tema. Yang pertama adalah bangunlah jiwa raganya, yang kedua adalah kearifan lokal, yang ketiga adalah kewirausahaan. Untuk kesan dan pesannya dan harapan Ibu untuk acara gebiar di gebiar P5 ini di SMP Negeri 6 Bogor itu seperti apa, Bu? Ini kebetulan baru pertama ya gebiar P5 di SMP 6 ini. Alhamdulillah, tapi ya meskipun pertama tapi berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Terus harapannya adalah mudah-mudahan sekarang tuh baru kelas 7 aja. Nanti tahun depan 2 tingkat, kelas 7 sama kelas 8. Jadi mudah-mudahan lebih bagus, anak-anaknya lebih semangat, lebih mengeluarkan lagi profil pelajar Pancasilanya seperti itu. Baik, Bu Devi, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.